اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الكتاب kata musanif rahimahullah ta'ala maka pasal Tuhan bersifat dengan dia itulah berkata-kata dia dengan siapa-siapa yang dia kata dan pasal ada padanya sifat itu dia tak bisu dan sifat kalam itu bukan dia daripada bangsa buruk suara zahir dia dengan seleka-leka perhati dan pasal ada padanya ta'ala sifat itu maka sediakala dan sediasalah dia mensediakan perkataan atau sediakala dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang dia kala tengok bahasa tu kalau kita tak mengamati jadi penting lah juga sifat kalam ni keliru misalnya banyak dulu kalam ni satu nama digelarkan, disebutkan ulama dengan makna ismi. Jadi satu nama bagi satu sifat yang ada di zat Tuhan. Sifat ni ulama terjemah orang tertemu kita ni terjemah orang tertemu kita daripada empor lagi terjemah dengan berkata satu sifat yang ada pada zat Tuhan. Itu maka kata dia, maka pasal, maka dengan sebab Tuhan Allah Ta'ala ni, maka dengan sebab Allah Ta'ala tu bersifat dengan dia, dengan sifat perkata, baik tak apa? Dengan sebab Allah Ta'ala lagi ada sifat perkata, sifat kalam dengan mana ismi. Dengan makna ismi itulah pasal Tuhan bersifat dengan dia dengan sifat perkata itulah pasal bersifat dengan dia itulah sebab itulah berkata-kata dia bercakap dia bertetoh kalau bahasa bahasa raja bertetoh-tetoh dia bercakap dia berkata-kata dia
Berbicara, ya Allah. Dia bercakap, dia berkecek, dia bertentok, dia berkata dengan siapa-siapa yang dia kandang. Dengan tak ada perkara-kata, berkata dengan siapa yang berkata. Baru ya, tengok. Mukhattab baru berkata-kata. Baru berkata siapa yang berkata lafzi tadi. Berkata lafzi bukan berkata nafsi dan berlapak ia, berkata-kata ia, berkata-kata, tulis pada berkata-kata. Berkata-kata ini, berkata-kata ini dinamakan kalam juga dengan makna masdar. Dan berkata-kata ini ialah amrun i'tibari maknanya ijadu tetapkan dia ikhlas dalam dzikir Allah di wasitatul maqam bananya karena mutakkan ini juga di dalam allazi ma'rifa fi Allah wa hadha huwa al-ma'na al-haqiqi li tatalmuhum an Allah wa qala bi an yurada bi tatalmu bi nisbati ila ta'ala ma'na al-majazi wa ghaibani kana ala annahu la yanzuru ila tatalmu bi nisbati al-maqluqi al-qisab biha لأن التكلم هو الإيجاد الكلام بالهواء فليس الكلام قائما بالمتكلم حتى يكون صفة له ونحن نقول إن التكلم أمر اعتباري معناه إيجاد الكلام ووصف الإله به مجاز
bi'alaqati an nahu khaliqul kalam. Ha, situ. Satu. Ni. Kalam perkata-kata diambil iktibar. Maknanya ijadul kalam. Baik. Ijadul kalam. Artinya mengadakan akan perkataan. Mengadakan perkataan. Dengan sebab ada tuhan ada sifat perkata yang ada pada zat dia, berkata-kata ia, berkata ia, bercakap-cakap ia, bertentok-tentok ia. Ini apa yang dibari? Saat ini kita tulis dekat mana? Maka wajan, maka berkata-kata ini bukan qadim, bukan qadim, hanya baru ia dengan iktibar segala muta'allaqnya. Supaya keluar perkataan, maka bulu bibir mulut ini bukan benda gelti yang kata yang kecek. Kata yang kecek halawai bagi berkata-kata dia, diam lafzi dia memang ni. Diam lafzi, diam lafzi. Kalau kecek tak kecek. Haa, kena dia, kena tak kecek. Haa, tu diam ke apa tu? Diam dengan orang diam lafzi, tak bercakap. Haa, tu belawai dia dia. Haa tu, habis tu lah. Kalau orang terjemah kata Allah Ta'ala sifat kalam Allah artinya berkata-kata, lawannya bisu, ay, lawan bagi berkata-kata dia. Haa tu, bukan bisu. Lawan bagi berkata-kata tu dia. Diam lafzi nama dia. Diam lafzi, sukut lafzi. Maka sukut lafzi tidak mustahil atas Allah. Tidak mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haklah hak mustahil atas Allah tu sukutun nafsi. Yang lagi akan datang. Kita nak bahas sukutun nafsi.
ada. Oh ni Datuk Guru kata, berkata-kata dengan baru dikatakan taklukkan diri hadir bagi kalam ismi. Berkata diri hadir. Kerana Allah Ta'ala ada sifat berkata pada azali, siapa masa je tak, you can check. Baru berlaku, baru dulu kerja sifat berkata dulu. Ada. Ada dia. You can check ni ada ketika je, ada masa je. Allah Ta'ala berkecek dengan Nabi Musa, Nabi Adam tu bila? Sebab Nabi Adam tak ada. Bukan kecek baru itu lama-lama dah. Nak tahu ada tak tahu lagi pun kecek dah, bukan? Dia kecek tu ketika tu, hai Allah Ta'ala jadi tu ada. Ingat Muhammad ketika, lihat. Ketika berkata oleh Allah, bertentak oleh Allah bagi Adam. Wa'ilqala Rabbuka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha, kecek dengan malaikatnya. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati ala malaikati faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i kuntum sadiqin. Qalu, dia kata ada. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam, ya Adam, ambi'uni bi asma'ihim. Falamma amba'ahu bi asma'ihim qal. Dia kata, tengok, kecek dengan dia. Kecek dengan malaikat, kecek dengan kejap dengan Nabi Adam. Kita mana? Kita pun tu ada. Itu berkata-kata tu baru ya, baru berlaku. Ada pun sifat berkata yang ada pada Allah tu sedia kata lagi. Berkata-kata. Dua, berkata-kata dengan siapa-siapa daripada hamba dia, daripada makhluk-makhluk dia. Berkata dengan sesiapa pun, dengan siapa-siapa saja daripada kalangan makhluk ya, siapa-siapa yang ia Tuhan bukan dah. Siapa-siapa ni makhluk. Makhluk ada bila? Baru ada pada masa kita. Bukan ada pada masa azali. Yang ada pada masa azali Allah Ta'ala ya. Malaikat pun tak ada lagi pada masa azali. Maka bercakap ini dalil. Dalil kata berkata-kata baru ya. Kerana siapa-siapa yang nak kecek tu baru dia. Tu berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia Tuhan, ia Allah kehendak. Siapa-siapa dia saja yang ia Allah kehendak. Jadi kehendak bercakap dengan dia. Kehendak bercakap dengan dia. Hubungi lagi. Pada masa yang ia kehendak. Dan tempat yang ia kehendak. Dan dengan perkataan yang ia kehendak. Dia nak kecek dengan siapa pun. Ikut dia. Dia nak cakap dengan Nabi Adam. Dia dah bercakap dengan malaikat. Dia bercakap dengan Nabi Ibrahim lah. Bercakap dengan Nabi Musa. Tengok, tengok, tengok. Dengan Nabi Musa tu banyak. Oh, kecek. Sehingga digelarkan Musa tu Kalimullah lah. Padahal berkecek dengan Tuhan. Adam berkecek dengan Tuhan. Dia bercakap dengan Allah. Tapi gelar Kalimullah tu Musa. Nabi kita bercakap dengan Allah pada malam mi'raj. Tapi gelarkan Nabi Musa sekali merupakan gelarkan itu. Nabi Musa itu ada 40 hari sebelum malam. Dia tahu ketusinya. Dia pun ajar tu. Kejap sampai Allah tak ada bukan nama Nabi Musa. Terlima bukan lama itu syarat akan lama dalam. Kalau lama dia tak emak.
tu kalau mereka takdir dia boleh kami atasi fa'ala dia. Fa'ala dengan tak fa'ala ni ada kakak dia, ada kakak. Tu atau wazir. Maka isbat takallum tu dengan wazir takallam. Kallama tu dapat yang takallum Allah Ta'ala. Bercakap tu saya. Bercakap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kau gini dengan Allah. Kita pun malah lah. Sifat ini aku nak mesti sikit. Yang ia kehendak, yang ia kehendak, siapa-siapa yang dia kehendak nak kejar, yang dia kehendak. Kehendak tu bila? Kehendak nak kejar tu bila? Pada azan ni lagi dia nak kejar dengan Nabi Musa. Pada azan ni lagi dan dia bercadang bersedia segala perkataan nak kecek dengan Nabi Musa kepada azan ni lagi. Nabi Musa tak ada lagi ketika tu. Dia tak nak buat lagi. Ilmu dia pun tahu kata Musa akan ada pada masa sikit-sikit-sikit. Dan dia akan berkecek dengan Musa sikit-sikit-sikit perkataan. Dia tahu ilmu dia. Maka perkataan yang bersedia untuk Nabi Musa pun azan ni lagi. Suku Ali Syurga esok ni kan, Allah Ta'ala nak kecek dengan Ali Syurga nanti ni. Pada azan ni dah perkataan itu setia-setia. Jadang pada azan ni lagi nak kecek dengan Ali Syurga. Cuma kena punya cerita belakang lekor kan. Kena semua cerita belakang. Kena nak cerita lagi. Banyak kalau Pak Ali Syurga tu Ali Syurga lama mana? Ali Syurga tu Ali Syurga lama mana? Selama-lama. Maka nak kecek dengan Tuhan selama-lama. Berkata itu sediakan lo lagi lah. Ada nak kecek dengan Ali Syurga. Itu siapa yang dia nak kecek? Dia pilih kecek. Lepas tu kita kata, pada masa yang dia kena, masa yang Tuhan nak berlaku bercakap tu, pada masa yang dia nak. Nabi Musa, sebelum Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sebelum daripada berlaku daripada masyar, dari syurga. Itu masa yang nak tu. Masa yang nak tu. Dan pada tempat yang dia kehendak. Tempat tapi Tuhan tak bertempat. Dia bertentuk tu. Makhluk tu bertempat. Nabi Musa tu bertempat di Bukit Tursinat. Allah tak bertempat. Tapi Tuhan memperdengarkan Nabi Musa akan berkata dia. Allah tak dapat dengar Nabi Musa. Berkata dengan Nabi Musa dengan mana? Allah mengadakan perkataan. Saya juga didengarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak tahu ke tu saya dengar. Dengar. Tu. Kita boleh mengaji tafsir. Ya tak? Nabi Musa nak mengajak. Nak mengajak. Dia berkata dengan Nabi Allah Ta'ala lama. Sebab tu lah. Jok ni pada naik tu lagi. Nak mula-mula tu tu bawa ke sisi dia. Anak Nabi apa dia? Nabi Syuib. Nabi Syuib tu tu tua dia. Ya. Nabi Musa dia lari daripada Fir'aun. Yang mula-mula lepas tu dia di Madian. Di Madian tu tu Nabi Syuib. Lepas tu nikah dengan anak Nabi Syuib. Nikah dengan Syuib. Khidmat Nabi Syuib. Fokus kurulah. Kurulah. Tu khidmat Nabi Syuib. Tapa kue anak orang anak bini tak ada. Anak Nabi lepas tu rasa ingat tu bersih. Bila ingat tu bersih tu rasa minta bersih. Dia kata kita nak tulis dia berapa. Woi-woi bersih. Lalu tu bawa di isti dia lalu di kawasan Pajar. Di kawasan lalu Madian. Madian tu sana. Lalu Madian tu rasa tak boleh. Saya tu tak boleh. Lapor. Lapor lah mereka pergi pun tak masuk ke masjid. Ke Bukit Tursinat. Kawan saya tu. Lapor lah orang tu. Lapor je. Tapi bukan lapor Allah lah. Ini tempat ni. Tempat ni lapor. Di tempat dia. Dia ada. Jalan ni dia. Untuk siapa kepada masuk kawasan masjid tu. Siapa lalu dia tengok padai tu dekat Bukit Tursinat tu. Tengok malai lah. Waktu sejuk. Waktu sejuk tengok malai. Bini pun berusaha. Anak tak ada lah. Anak tak ada lah. Anak tak ada lah. Dia ada untuk buat dia lagi. Berusaha. Waktu sejuk. Bini pun jadi
sakit dulu. Kalau selamat, kena selamat. Dia susah berlaku. Kami bawa kibar. Kibar awal ikut. Bawa dua orang. Apa dia malam tu dah siap. Minja berhajat kepada api. Dan cari api. Allah Ta'ala tak pilih. Bila minum suara nampak, dia akan mungkin. Kalau nampak, dia nampak. Nampak dia. Ataupun kalau tak ada pun boleh temu orang ataupun temu orang yang bawa jalan di tak ada waktu api nak jinak itu dia api kalau tak ada api pun ada api tu mati ni itu senang kita nak lepas isyau ke satu sama ini satu tunggal pulang beli maka orang mati malah juga orang mati mesti juga kok dia juga kok sebelum sampai kepada kursus-kursus yang dia sampai oleh kami syariah orang kayu orang musa nak kopi juga orang kayu dah darah dia itu nak musa yang kentang kayu macam bukan seorang bila akhirnya sabar di sepak bunyi dulu bunyi dulu boleh api orang tu mana duk pergi nampak lebih tapi nak sabar dengan mana akhirnya bunyi dulu ya Musa ini Allah tu berkata perkataan oleh kita elektron air ini semangka dengan perkataan air yang dia sedia pada azan ini. Hak dia sedia pada azan ini tidak dulu dia. Hak tu kodin. Tidak berhubung suara juga tu perkataan air yang dia sedia pada azan ini. Cuma dia ibarat mengikut bahasa masing-masing semangka dengan apa yang dia sedia pada azan ini. Dalam kecil. Lalu dia Allah tak nak kata ini Allah dikaitkan dengan Musa bukan kaitkan masalah masa dengan Musa main tapi Tuhan kita ke Nabi Muhammad kita bahasa Arab lah tapi bahasa mana pun semua cakap pengganti apa yang ada pada yang Allah Ta'ala dia pada Allah berkata yang dari mana sahaja dari mana sahaja sabar tu ini Allah kalau Allah dia tahu yang kata Allah bukan tu sebab kalau kata tu ini tak ada tempat ni tempat sorbo yang dengar tak berpihak tak berpihak dengar maksudnya tu pun seolah kata kita dengar duduk lima suka dengan tu tu tak tahu kata bagaimana tu maka ada lima detail sorbo dia dengar apa dia sedap ini Allah ya Musa ikhlak na'alai ya Musa jauh kasutmu sebab apa? Kena jauh kasut ulama kata kasut Nabi Musa kena kasut dengan kulit natal waktu natal itu tak sama dengan Jumat dia tak sama itu dekat daerah Nabi itu tempat suci dia pun terjauh inilah ulama kata Nabi kita Muhammad ni lebih berada Musa yang Nabi Musa tu Allah Ta'ala sungguh cabut kasau Nabi Bukit Kustina tu je Tuhan sungguh cabut kasau pada apa yang kat Nabi tak ada kira kata Nabi tak Nabi sebenarnya dia Nabi pangkat Nabi dia boleh nak enggak tapi dia Allah Ta'ala sungguh cabut lagi tapi Nabi Muhammad maklum pasal-pasal dia semua kalah cabut-cabut
terbaik kami Muhammad kita di Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabu kata sebab inna kabil wadil muqaddasi tua. Kerana sungguhnya engkau ya Musa untuk ada pada satu jauh wadi yang bersih, yang suci, yang bernama tua. Wadi tua lah kami di situ. Wadi tua. Kampung dekat Musa tapi kampung wadi tua lah. Kampung arah yang kampung wadi tua. Mesti maya sedih tu kita perlu menang. Atau saya ada buku bila-bila berburi pin juga. Nanti naik tak patut. Tak patut dan makan. Suka dia. Khabar-khabar. Oh. Hei, tak mau suka dia ada. Tapi tak sampai 40 lagi. Dia start. Dia rock one pula. Dia naik mengajar waktu 40 lagi. Kali yang kedua, waktu bawa Kobani Israel mari, Kobani Israel semua tersepongan. Semua anak lembu, tata lembu. Lepas tu, waktu sekali lagi. Okey, waktu lah 40 lagi, 40 yang lain. Ada kejap dengan Allah SWT. Di mana? Di bukit tu sinat tu. Ya, bukit atas bukit tu. Allah tak bertempat tapi bercakap dengan Nabi Musa yang bertempat di Bukit Sina. Di tempat tu you not with gadget dengan Nabi Musa. Pada tempat tu you not with Musa dengar kata Elia. Apa Nabi Muhammad tu you not with dengar kata Elia di atas tumpul sini atau di tumpahan. Bukan tu ada situ. Bukan tu ada di buah herok. Bagi ada tengok Allah panggil Nabi naik ke langit. Kita kentek dengan Nabi di mana? Di langit. Tuhan itu kan kita terus. Kalau Tuhan bukan duduk di atas, apa yang panggil Nabi naik waktu ke atas? Kalau sebenarnya awak pun tak buah, cuba datangkan satu hati Nabi. Dia Nabi banyak kata Tuhan itu lah. Tuhan tidak pada baik ada aku naik ke satu kursi, tak aku jumpa dengan Tuhan. Dan di sana lah tempat Allah Ta'ala. Oh ya Allah. Habis itu, maka ingat pada tempat yang ia kata dan dengan apa-apa perkataan yang ia kata. Perkataan yang ia nak. Ia nak kata ke apa? Apa dia nak? Perkataan yang ia nak. Itu dia. Berharap. Tilka rusul fadzalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallam Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Tengok dia tu dia nak semua orang dia nak kecek banyak dengan orang tu semua rasul dia nak melebih darajat tinggi-tinggi. Wa ataina Isa bin Maryam al-Madinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ayat apa ni? Dia mahu dia nak masing-masing. Dengan siapa yang dia kena. Habis kaduk. Dan pasal ada padanya. Pasal ini dengan sebab ada padanya pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Sebab ada pada zat Tuhan sifat itu, sifat perkata itu. Dengan sebab ada sifat perkata itu di zat, sebab ada sifat itu, Dia Allah itu tak bisu. Tak bisu, jadi tak bersifat ia dengan sifat bisu. Waktu itu tak bersifat ia dengan sifat bisu. Itu barat dia, mana? Hakikiyatul mawjudatul fil khariji kama qiyatus sifati ala madhabi syekh
Jadi saya rambutkan cari la nafsul kalimah wa tawsifum al-kalam al-nafsiyah al-fadidinya wa bimad al-adali. Di satu kalau kita nak dia mana? Dan kita nak dia ada maka pasal ada padanya sifat itu biar Allah tak bisu, yakni tak bersifat dengan sifat kharas, tak bersifat dengan sifat kelu, sifat bisu. Tengok ibarat orang panggil alfah batiniyah, tengok kita orang panggil alfah batiniyah, kerusakan dalaman yang menyebabkan Allah tak boleh berkata-kata, tak boleh berkecek dengan sebab ada penyakit. Penyakit dalam orang panggil itu apa batiniyah, penyakit dalam, atau dinamakan juga kharas batiniyah orang panggil kelu, bisu. Bila ada bisu tak boleh kecek, tak boleh kecek. Tapi bila ada sifat tu, tak ada sifat bisu, tak ada sifat bisu. Dan pasal ada padanya sifat itu dia Allah tetap bisu. Dua lah itu. Dan sifat kalam itu, dan bermula sifat kalam itu, kalam dengan arti perkata tu. Begitu dulu. Dan sifat kalam itu, jadi kalam dengan arti perkata. Kalamannya, ada kalamannya mana? Kalam dengan arti perkata orang itu, bukan ia, ia sifat kalam tu, bukanlah ia daripada bangsa, daripada jenis burung dan suara. Bangsa ini jenis ibarat nak dari akhoinah tapi laisa min jinsin, daripada jinsin as-asaw al-aswad walhu, bukan daripada jenis burung suara, bukan daripada bangsa burung semua, bukan pesing burung, bukan pesing suara. Kata di mana? Kata bukan burung suara. Allah yang kata zahir ia, nyata ia, terang dan jelas ia, ia keadaan sifat kalam bukan huruf suara. Ia keadaan sifat kalam berkata bukan huruf suara. Zahir keadaan dia tu, zahir nyata dengan selekeh-lekeh perhati, dengan serendah-rendah perhati, serendah-rendah perhati. Apa makna selekeh-selekeh perhati? Yakni tidak berhajat kepada fikir yang banyak. Ada tidak berhajat kepada fikir yang banyak. Kerana sudah nyata dan jelas, kerana sudah nyata dan jelas. Tulis sikit. Kerana ilah ini kata nyata. Kerana sifat perkata itu satu jua seperti sifat mahaniyah, adapun huruf suara banyak bukan satu. Lagi pula sifat perkata itu qadim, adapun huruf suara itu ialah arwah. Yang baru
yang menumpang pada angin. Lagi pula sifat perkata itu satu juga tidak boleh disifatkan dengan dahulu dan kemudian. Adapun huruf suara maka ada dahulu dan kemudian. Zaidun Zaidun Yohan Makan Zaidun 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 dulu Yohan Makan dengan umur sahabat yang dulu dia. Ada tertib, ada ta'akub, ada tertib, ta'akub. Tapi itu ayat dia kata solhi dengan selekeh-lekeh berhati. Itu tak perlu berhati banyak tak pada itu. Oh ternyata kau kita pun kan ni sifat perkata kita ni kau tengah kuat ni. Kita ada kecek dengan apa ni? Bukan dengan lidah. Bukan kecek dengan mulut. Bukan kecek dengan lidah. Kecek dengan sifat perkata kau tengah kan. Untuk mana tak tahu. Dengan kata dengan lidah. Allah Alam berkucing mana. Tapi ada sifat tu. Dengan sebab ada sifat tu, tu kita tak bisu. Walau kita tak kecek apa-apa, kita tak bisu. Bila ada kecek boleh. Kerana sifat tu kata dia ada di kita. Bila kusok sifat tu, bisu lah dia. Namakan dia tu bisau. Bisu tak ada kecek. Haa tu. Maka sifat tu kata kita ni. Jadi mana pun tak tahu. Tu pada dia kata dia nak kita tu pun cuci mana pun tak tahu. Kalau usah sifat tu bisu lah kita. Tengok orang yang bisu kita ada tak? Tapi kecek boleh tak? Tak boleh. Kecek tak boleh. Sifat perkata dah. Sifat perkata dah. Tawa. Tu Hokayu. Hokayu tu mula tak ada. Kecek Nabi ni Allah Ta'ala jadi sifat kata pada orang itu. Jadi sifat kata pada anak batu saya yang berkata sebagai Allah Ta'ala. Dari tangi Nabi kita. Allah SWT. Maka dia keceknya sifat kata tu. Maka sifat kata kita ada umur suara dia. Tak ada. Aduh. Ayat dia kata kalau ada umur suara kita batuk tu kan. Oh, kita lekat. Dia tubuh nak nak kecek tak tahu lekat huruf sing. Sing juga tu ada gigi dia. Kalau sifat perkata ada huruf suara, nak berapa tu dia tak boleh lekat huruf sing. Sing ada gigi satu di kau. Muka sifat perkata ni ada huruf suara. Apa huruf suara? Bukan sifat tu. Apa huruf suara ni? Perkata eh kita dengan ibu tu. Assalamualaikum. Ada dengar apa dengar tu apa? Huruf solo yang berlupa yang ni. Maksud tu tu kami daripada sifat perkataan kita tu. Itu pun dah jadi juga. Huruf solo tu dah jadi juga. Bukan kita dah. Bukan kita ni. Bukan sifat dia. Sebab dia. Sebab ada dia timur yang sifat perkataan yang lebih kami. Nampak tu kan? Assalamualaikum. Sebab kok dia tukar yang ini dia? Usaha. Maka usaha ni ada dulu, ada dia. Baru ya. Ada pun sifat perkataan ni kodim ada ni. Satu tidak ada dulu ke dia. Tidak ada dulu ke dia. Kau ni tak kena fikir banyak pun nampak. Nampak. Maka bagi dia dengan selain kereka perhati. Dengan selain kereka perhati.
Jadi kalau tak ada sikit-sikitlah sifat kalam yang dapat jadi pengertikannya. Tidak mahu kata ilmu-ilmu kalam ini lah. Dan sekarang bahasa sifat kalam panggil tu. Panggil sama. Sifat tinggal bergerak. Orang bijak-bijak dulu, ulama kata-kata dulu pun bergerak sifat ni. Bukan ulama kita sangat, ulama orang dulu bergerak sifat. Dalam kita dan pada ialah orang panggil dia kata dan pada sifat ini lecah boleh tapak-tapak kaki orang-orang yang bijak sifat ini baru jadi banyak maka kita nak berhenti hanya tiga cerita kuning ini kita punya kalau kita tak ada rumah istilah dia kita mengembang. Dia nampak hukum mudah dah, sebenarnya dia nampak mudah pun. Tapi kalau kita tak ada perhati mana, kita punya seminggu kalam mana juga macam pun. Fasad ada padanya sifat itu, dia tak bisu. Lawai bagi sifat kalam tu. Dan sifat kalam itu bukan dia daripada bangsa huru suara. Lepas tu zahir dia dengan selekel-lekel perhati. Masa lagi tidak ada huru suara juga. Kalimat nafsaniyah, kalimat nafsaniyah, perkataan yang diatur pada alali, yang disediakan pada alali, perkataan itu tak ada bunuh dia. Dan juga dihubungkan dengan qalim, dengan alali juga. Itu satu lagi kalimat nafsaniyah itu qalim alali juga. Maka bila kalimat nafsaniyah itu qalim alali, takkan lu nafsi dengan makna sedia perkataan itu pun azali juga bagi kalam nafsi dengan mana takkanun nafsi itu cukup azali juga. Perhatian awalah video itu dulu. Dan fasad ada pada nyu ta'ala sifat itu. Ini tak dapat orang ini insyaAllah jumpai ataupun laka ni alisnan dan nak bawa apa dia ketah waktu di solat tu kami baca situ sekali lepas kita nak hurai dengan nak kita ulang ni Razel lagi pun nak hurai dan syarat kat kata dia orang solat syarat serta nak ulang ni Razel nak syarat. Waktu surat sampai di kalam mestari dan perkenalkan nak daripada kita-kita yang untuk sokong perkataan jauhilah kita hosya umat. Tapi dia pun tolak, dia pun kata dia pun hukum mula lagi tak hilangkan. Tak hilang lah, dia mesti wakura pada ni. Dia mesti sifat kalam tu. Dia menyebabkan kitab bersifat. Satu kitab namanya kitab sifat kalam. Pada membukakan kesilapan pada yang kau. Dan siapa lima bilik kamu kitab dia. Dan Tuk Dih Sikit dan Ad-Dawan ni kalau sekadar dia tag ulama tempat saya terima ni tag ulama hakim ada wali pakai dia. Tak hilangkan. Mungkin senyap tu tak ada lah ni. Duk-duk kecek sama you tu. Duk-duk perang situ. Bapa kisah mutik ini dia tolak tu. Tak hilangkan. Ayah kata menyukai belakang ni. Akidah ni tak betul. Akidah jawab ni tak betul. Akidah mukhid batin ni tak betul. Apa betulnya? Betul. Dan lagi. Dan fasan ada padanya ta'ala sifat itu maka sediakanlah. Ha, ni panggil cukup lah. Awak ni orang panggil kalam nafsani ni. Dan fasad, jadi dengan sebab
ada padanya pada Allah Ta'ala tu sifat itu. Jadi sifat kalam dengan arti perkata tu, pasal ada padanya sifat itu, jadi sifat kalam dengan arti perkata. Jaga malik begini tu akhiran ni sikit-sikit. Jadi wafi boleh tu Ibn Taymiyyah yang kata kalam Allah ada unsur wa izah. Unsur wa izah dari izah tu kan. Tapi pada zat dia tu jadi hasil maknanya ia menghawari bil qadim lah. Ada benda baru di benda yang qadim. Benda yang qadim itu bersifat dengan baru, iaitu kurus Allah. Maka kata dia, dan pasal inilah maka sedia kala dan sentiasa lah, jadi sampai bila-bila. Orang kami azalan wa abadan, sedia kala dan sampai bila-bila. Iya, iya Allah Ta'ala mensediakan perkataan, mensediakan perkataan, mencadah, mensiap, mensedia, mencadang perkataan. Ha, ini mencadang ni salah satu tempat orang yang bertek. Sedia ke mana? Mana Amir baru sedia ke mana? Mesir ke mana mencadang? Amir di mana? Ayah dia fikir ataupun ayah kaya daripada kitab Saudi Ibn Al-Fa'id. Di mana? Yu'idu, yu'idu kalam. Hatta yu'idu di mana? Hatta yu'idu di mana? Sedia. Menceria, mencadang. Sentiasalah ya Allah menceriakan perkataan. Haa, tulis pada menceria perkataan, yakni mencadang perkataan. Supaya bercakap dengan dia dengan siapa yang ia kehadap. Maka mencadang itu dinamakan kalam nafsi atau kalam nafsani. Dua-dua ular. Dengan maksud at-takallum nafsi. Adapun perkataan yang dicadang itu ialah kalam nafsani dengan makna al-kalimat nafsaniyah ataupun nafsiyah.
sudah ibaratkan kalimah nafsaniyah atau nafsiyah. Jadi lagi artinya segala perkataan yang bangsa diri maka perkataan yang disedia itu tidak berhuruf suara. Dan tidak dahulu dan kemudian. Bahkan ia Qadim Azali maksudnya mencadang itu tidak ada permulaan baginya. Dan mencadang itu sampai bila-bila. Begitu juga perkataan yang disedia tidak ada permulaan dan berlaku sampai bila-bila. Tak berhuru, tak bersorok. Orang panggil maknanya nanti. Semua masalah, banyak dia banyak. Tak
want to eat rice. Ibarat tu ganti hak dalam dia lah. Semua orang pula ana urid al-akul ar-ruz. Gajah waktu tu. Ha, waktu ibarat daripada hak dalam. Hak dalam tu henti lah tu. Dia henti mana? Tu orang bagi kalimat nafsan ni kan hak dalam henti kita. Tu. Tapi banding muda-muda itu je, sebab kita dengan Allah tu tak sama. Jago ini mungkin ada kerja mensiakan perkataan perkataan gapo lah perkataan gapo lah dulu berkata akan perkataan perkataan gapo tu waktu perkataan lafzi oleh perkataan nafsi ramai dan mensiakan perkataan atau atas satu maksud lain atau kepada apa nama sediakala atau sediakala dan sentiasa nak berkata-kata sentiasa nak sentiasa kehendak berkata-kata tu sediakala lagi nak berkata dan nak berkata sampai bila-bila nak tu selama-lama tu sentiasa nak berkata-kata ini berkata nafsi tu berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kehendak berkata dengan siapa-siapa yang ia-ia Tuhan tu kehendak yang ia-ia Allah Ta'ala tu kehendak jadi kesimpulan bagi Allah tu satu sifat namanya Al-Kalam inna lillahi sifatan tusamma al-kalam sifat kalam makna pertama kalam dengan makna sifat orang panggil kalam dengan makna al-ismi makna satu nama bagi sifat yang ada pada zatnya. Sifat ni kita nak bicara ni kalam dengan makna ismi artinya perkata ulama terjemah mudah beza satu sifat yang ada pada zatnya. Syekh Wakil Mudi kata inna lillahi sifatan semua sifatan kalam sifat kalam ni mabda'u ta'lif sifat perkata dengan ada sifat ni Allah ta'lif bila ada sifat ni munafiyatun kalau ikat dalam tawdah al-fa'id lil-afah-ba'inyah menafi ia akan segala rusak yang wasa dalaman penyakit dalam penyakit dalam ni kena kepada bisu tu dah bisu atau pilu bila ada sifat tu tak boleh kata sifat tu boleh penyakit dalam kita ni kalau kita dalam sifat tu kalau ada si bisu dalam tak boleh kecek kita pergi apa berarti dia dan ibarat kita ataupun koros ada setengah kita pergi mudadatun lil korosi wal apa ada setengah kata munafiatun lil apa al-batiliyah dia ibarat pula munafiatun lil sukuti wal apa sukur tu kena ke sukur tu? Sukur lagi pada apa? Sukur nafsi yang awalnya. Bukan sukur nafsi. Maka perkata ni, nilawannya bisu. Bila ada Allah Ta'ala ada sifat perkata, ia tak bisu. Bisu nilawan bagi perkata. Khotilah Al-Qaras. Lawan bagi Al-Kalam. Apa dah? Al-Qaras. Aduh.
maka Allah ada sifat ni. Bila ada sifat ni dengan sebab ada sifat ni di zat, Allah berkata-kata, dia pun bercakap. Ada pula kalam satu lagi bagi atas jalan majar. Sifat Allah lah tapi atas jalan majar, bukan hakiki. Kalam dengan mana? Berkata-kata, orang panggil kalam al-masdari. Kalam tapi bakal makna masdar. Kalam di mana at-takallum ataupun taklim. Masdari dalam bahasa Arab dengan mana at-takallum. At-takallum ni, orang etibari ni, at-takallum atau at-taklim. Wakallamallahu Musa taklima, bercakap, berkata, bertetok. Jadi orang kita ni berkata-kata, berkata, bertetok, gamrat, sung gamrat. Sumpah gamrat, sumpah pun cedah. Itulah dia kecek. Tak mirak pun cedah kuat. Ni gamrat kuat. Dia kita malam lagi kita bertetok. Kakak istilah itu, bertitak. Pada kampung bercakap, berkecek, bersembang. Apa? Satu berkata-kata. Ini makna masjid. Kalau ni mana takkan lu. Ini amran yang dibari, bukan benda ada. Kita yang ada tadi. Kita yang maka bila kita kata Zaidun mutakallimu, bermula Zaid itu kan bercakap. Apa makna dalam bahasa Arab Zaidun mutasifun bitakallimu? So dikatakan dulu itulah di kalam, di sopil kalam. Tapi takkan lu dikatakan lu bil di buah ya, tak mesti dulu kali. Jadi cara kita lah tak ada yang lebih kali. Kamu takkan lu juga, tak ada sifat kata. Dari bahasa Arab kita Zain mengucapkan limun. Mutakallimun itu juga makna, mutakallimun juga makna mulia berkecek. Mutakallimun juga makna berkecek sungguh. Itu dari bahasa Arab. Kalau mutakallimun juga makna mulia berkecek, iaitu mutakallim oleh bangi bercakap tu berubah, bukan berkecek semua lagi. Kalau mutakallim juga makna berkecek sungguh, bangi mutakallim bil-fa'li. Maka bangi mutakallim berapa dari bahasa Arab? Allah Ta'ala mutakallim. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan takalluq dan dengan perkara yang takalluq. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata. Berkata-kata. Ini lawan bagi berkata-kata ni diam. Dia berkecek, tak dia. Bila dia tak berkecek, lawan bagi atakan lu as-suku. Dia bagi suku al-lafzi. Apa suku lagi? Diam yang bangsa labah. Yakni tak cakap apa-apa. Diam tidak cakap apa-apa. Berpanggil suku tu lafzi. Suku tu lafzi ni tidak mustahil. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia nak kejap. Dia nak berarti dia tak kejap. Apa yang bagi dia? Apa? Dia tak
masih kejap, dia tinggal dalam kubur. Nak kejap pun hari suku tu lafzi. Suku tu lafzi. Suku ni nak mustahil kata Allah. Takkan tu bila mana bercakap hak ni, ulama kata kena berpada takluk kalam ismi. Kalau kan jadi hadis bagi kalam ismi. Okay. Maka berkecek bila ni? Baru ya. Kecek dua ni ni lah baru ya. Tukar-tukar ni baru berlaku. Kecek dengan ahli syurga tak berlaku lagi. Kalau di sana masa ni kecek. Itu baru berlaku, baru berlaku. Kalau lepas ni, itu boleh. Kalam yang nama sejari tadi. Ini kalau kami takkan lo lafzi jadi mana? Takkan lo lafzi. Takkan lo lafzi. Kecek tu berlapak. Budawa dia suku tu lafzi. Ada? Yang ketiga kalam dengan makna al-hasil bil masdar. Benda yang hasil dengan perbuatan tadi. Bila berkata tu tergabar. Untuk perkataan. Perkataan ini dalam bahasa Arab kalam yang berkaitan bukan kalam ini. Kalam masdar ini orang panggil dengan makna mutakallam bi. Benda yang dicakap dengan dia. Perkataan kalam dengan makna al-hasil masdar ini mutakallam bi. Dengan al-kalam wala murakkab ilam lahu. Al-kalam bermula perkataan itu terjemah dengan kalam dalam perkataan. Kalam dengan makna mutakallam bi. Sebab tu alam urat tak menjadi alam kudu. Alam urat tu mudah. Mudah. Bila kalah kita pasal mana perkataan, benda yang dikata, takrif dia kena kepada benda yang diberlapar. Bukan diri berlapar. Kalau itu takwil alam tu, bila mana alam kudu, kerana al-kalam dengan amat. Kalau kan kalam meletakkan lumba Allah pun akan berbuka lihat atalapa atalapu atalapu tapi bukan murah dalam mata bukan murah jadi aku ngapa-ngapa di jalur kau kok mudah di jalur tu apa kok mudah tu dah. Hasil di masjid dengan mana mutakallam bi. Bahasa kita terjemah apa? Perkataan ini. Perkataan ni orang panggil perkataan ni. Ini perkataan lafzi ni. Bila gajak lapar tu jadi perkataan. Perkataan gangsi kalimat lafzi. Dia panggil lafzi lapar tu. Lapar tu dia. Ini kalimat Allah. Allah Ta'ala banyak kata dia ada kalimat. Kullaukan al-bahru midadan di kalimat Rabbi. Katakanlah Muhammad, jika adalah laut, ini semua laut. Jadi jamak untuk nak cacat perkataan Allah Ta'ala. Kata ambil laut awak jawab untuk tertulis perkataan Allah Ta'ala. Hak tu hanya kecek tu. Tuhan sedia perkataan pada azali yang juga kecek tu pada beberapa makhluk yang nak. Takde ambil laut mari awak jawab untuk tertulis. Agar perkataan Allah. Bidah dari kalimat Rabbi lana bidal bahru. Laut akan kuingun qabla amdamu pada kalimat roh. Sebelum daripada habis perkataan Tuhanmu, laut kuingun. Amin. Lepas tu, apa pula satu laut pula? Walau jibna bimislihi madada. Amin, mai laut, mai sebab tamu pula. Laut tu laut pada awak. Oh, ini pula. Apa dulu? Berkata Allah. Ini kalimat. Kalimat tu ni kalimat.
Al-Hafidh Ibn Hajar. Kalimat, apa satu lagi kalimat yang mana nafsan dia tadi? Ini perkataan waktu Al-Hajar. Ini pun baru juga. Baru juga. Kok Nabi Musa ingat ini perkataan itu? Tapi yang tuan tadi mengatakan mungkin Pak Kuti tapi mesti tidak ada kena kepada Al-Hasil itu dia. Ini mana perkataan ya? Perkataan ini pun baru. Ini baru, ini baru. Inilah orang panggil muta'alak bagi kalam ismi. Tak ni muta'alak dia. Kerana bila kalam perkata dia kecek takluk berlaku oleh panggil tanggizi. Tanggizi hadis baru berlaku kecek. Bila baru berlaku kecek baru hasil perkataan. Perkataan dikatakan muta'alak bagi kalam ismi yang tanggizi hadis tadi. B. Situ. Ini muta'alak lebih satu makna lagi. Kalam dengan makna an-nafsi. Sebab ni maka kecek teru model yang kita pelama buat ni. Satu supaya hati dalam nafsi ataupun nafsani. Ada semua kitab pun yang tak banyak. Banyak yang kita sebut nafsi. Ada satu kitab kita jumpa cicit nafsan. Benar-benar nafsan. Apa makna kalah nafsan ni? Ni kalah ni ada dengan makna menjadam. Menjadang. Kita jumpa kalah nafsa ni dengan makna menjadang, mensedia perkataan. Sedia perkataan. Menjadang perkataan. Bila? Pada azan ini. Dan sampai bila-bila. Jadang dan sedia tadi itu pada azan ini sampai bila-bila. Tentu fikir. Tidak terlupa dia. Dia benda itu bersifat dengan suara dia. Tidak ada awal dengan akhir. Kalau ada akhir, ada akhir tak jadi pada. Bukan dia tak lagi ada. Bukan dia tak ada sendiri tidak. Maka dia mencadang dan mencedia perkataan. Kalau kita Kalau kita kalau kami hadir sebab ini adalah lakum datu murid. Ibarat ahli tu nafsir dengan nafsan itu ibarat bila batin yang kita maklum itu hadir tu nafsir. Itu boleh dari kita. Nafsi nafsan mencadang dan mensediakan perkataan untuk terkecek. Mencadang inilah di kamar ketibari. Mencadang ni oleh panita kaldu nafsi ni. Minta kaldu nafsi. Minta kaldu nafsi, minta kaldu nafsi. Cadang, mesti dia, dia kecek. Kalau kita ibarat kita hari sini nafsi. Mencadang sedia perkataan pada azan. Hak ni pun tak perlu suara, tak tak perlu pilih. Benda kodim, azali. Hak ni berjumpa. Tak ada wujud dia, tak ada wujud Allah. Qalim Azali. Dua ni ke Qalim. Pak ni dengan bila ha, Musa lewat ayat tadi. Ayat dia kata mensediakan. Ya yeah. Pada sedia kala lagi. Dan sentiasa lah yo. Mensediakan. Mari mensedia. Tu, takkan lu nafsi. Mensediakan perkataan. Bila takalluq nafsi, asih juga perkataan nafsiyah atau nafsaniyah. Asih al-kalimah
Al-Nafsaniyah. Nama ni Al-Kalimah Rabi ni kira. Kalau nak tulis apa boleh untuk sedangkan pecah kepada semua orang, fikri dulu lah Al-Kalimah Nafsaniyah. Haa ni awak panggil Kalam Nafsani dengan mana Al-Kalimah Nafsaniyah. Sebab tu kalau kita jumpul mengumum ibarat, dia kata Al-Kalam Nafsi bimakna Al-Kalimah Nafsaniyah. Dia kata dua bimak kalau kita sebut semua. Tapi mencatat ni dari-dari jumpa itu dari jumpa kalau ada tahu adalah akidah tetapi yang makna biru ya, maknanya mengaturkan cakapan atur cakap dari apa kita punya cuma radda biha di sifat dari kita Al-Kalimah dengan saya. Ini perkataan juga. Kalau kami kalimah dengan saya, perkataan ini pun tak ada huruf suara dan tak ada huruf dia. Aduh, ini pun nama kok Qadim. Nafsa ni Qadim, ismi pun Qadim. Makhluk sepugata takluk nafsi inilah dikatakan takluk kalam yang tanggiti Qadim. Kita tanggiti hati bukan jadi Qadim dan muta'alak bagi takluk kalam yang di Qadim ni kalimat nafsan habis itu. Maka gulawai bagi al-kalimat nafsaniyah. Ha, gulawai bagi kalamat dari katakan nafsani, gulawai di as-sukut lah lafzi. Lawan bagi kalamat nafsani bercakap tadi, lawai dia as-sukut nafsi. Maknilah mustahil atas Allah. Apa as-sukut nafsi? Aduh, bi Allah rezalai tautai apa'i bi Allah yudhiro fi nafsi kalaman dengan bahawa tidak mengatur dia pada diri akan cakapkan. Dia tak mengatur cakapkan pada Allah yudhukai. Ini sukun. Ingat malah kalau kita jumpa lagi barang kita wa yastahilu alaihi sukun dan mustahil atas Allah diam. Kalau tu kita kata dia, dia mana? Adapun diam ni tak mustahil. Oleh pelik tu kita dari syak kawin dulu ni wa yastahilu alaihi sukut dari hasiyah. Oleh kita itu wa yastahilu alaihi mustahil atas Allah Ta'ala dia dari kaitan kamu perempuan-perempuan mesti seperti dia ni. Sentiasa ia bercakap-cakap. Ah, ya, ya. Kau ni mustahil atas Allah diam. Kerana Tuhan sentiasa bercakap-cakap. Kerja apa pada orang ni? Tak ada orang gila. Aduh, apa dah kau lah. Maka maksud di sini wa yastahilu alaihi sukun.
mustahil di atas Allah sukutun nafsi. Tak ada yang di Tuhan sukut nafsi dengan orang Tuhan tak mencadang perkataan daripada Allah. Sebab apa? Li'annahu lam yazan mutakalliman ay lam yazan muttasifan bi sifatin kalam. Kerana Allah Ta'ala sentiasa bersifat ialah sifat kalam. Ini sebab bersentiasa bersifat kalam. Ada kalam dengan ismi dan kalam dengan ismi. Dengan sifat perkata itu, dia sentiasa menjadang perkataan pada azan. Ini ada sifat ini. Kalau dia dah buka kalimah yang baru kerja semua-semua itu. Takwi. Malah. Dalam dia dah buka kalimah. Eh, dalam dia dah buka sifat di sifat. Kerana al-takallum dalam istilah kita asy'ariyah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah mutakallim bagaimana mana mutasifan bil kalam, bukan makna takallum berkaitan dengan semua juga mana bersifatnya sifat kalam. Bila bersifatnya sifat kalam boleh berkaitan atau berkaitan semua pun dia ada sifat dia lah dia ada goreng jauh kita menghina orang goreng. Kita tengok lagi tak pun jatuh orang semua mesin. Kita ni sekali-kali bila tu kita persoalan ni buat dia sifat kalam dia dulu. Dia bahagia juga kan. Jari-jari nak pergi takut lagi nak pergi tengah dia tu. Nanti kalau kata ini kecek sikit sekali kita tanya kata inna lillahi sifatan azaliyatan, sesungguhnya bagi Allah itu ada satu sifat yang sedia kala ada tu sama sifatan kalam, dinamakan sifat kalam. Qa'imatan bidzatihil aliyah, ada dia di zat Tuhan yang primahati, ada di zat Tuhan yang sedia kala mudadatan lisukut. Sifat ini melawani dia, melawani dan menafi dia akan diam. Bila ada sifat ni, dia tak diam. Sukut pun sukut pun dia tak payah. Sukut dia pun tengok dalam Taubat Al-Qa'id kita dalam dalam syarana tabi wal murad bisukuti sukutu nafsi. Kalau bila ada sifat ni mudadatun lisukut wal afat, dan melawan dan menafi akan apa penyakit tadi qorot. Bila ada kalam dengan makna perkata dia tak ada isu, tak ada diam nafsi ni pada kalam. Jadi bila jadi wallahu ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala itu rattabah mengatur ia Allah. Rattabah yang apa hari ni bihalihi sifati, mengatur dengan ini sifat ni, sifat berkata ni. Dengan ada sifat perkata pada diri Allah Ta'ala mengaturkan kalamahu an-nafsi. Allah mengaturkan akan cakap pedia yang bahasa nafsi al-azali. Ha, kalam an-nafsi dengan mana apa? Kalam an-kalimat an-nafsi ya. Tak lain ayat pula. Kalam an-kalimat an-kalimat an-nafsi. Bila habis wala sawfin. Ha, ni tak perlu soal. Walamma walamma ba'atha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala bangkit Nabi Muhammad anzala alaihi al-fadl al-Qur'an. Allah Ta'ala turunkan Qur'an ke Nabi ala lisan Jibril. Allah Ta'ala turunkan akan Qur'an di atas lidah mereka Jibril. Bapak Ibu Nabi kita ingat turun tu bihada tertibul khasi ala wikri kalam nafsi alladhi laysa bihadhihi al-sawfi. Ni dah.
Jadi salma tu itu tak lainnya tu Asyia Muti di atas Torilah atau Qolun Mubi di Intrafi ataupun Tawda Akhoib ataupun Sara Akhoib Intrafi. Tiga lima hari tapi jalan itu ibarat warat jalan bila di sifat ini jangan kita nak ingat nak jumpa kita kita boleh dengar di tak ada Jokowi mana kalau lalu budaya dulu Jokowi baru alam kita tu ia kat dulu maka pasan apa ni boleh dibari Pak Ibu Judi kita dah faham sifat ini Pak Ibu Judi ni ada berhak ni bukan wujud dia pada iktibar dia mesti ya mesti bukan benda ada bukan benda ada pada kori kalau disebut kepada hadis nafsi apa ni suwar azihiyah suwar ataupun suwar ilmiah koyele ataupun suwar mukayyalah apa tu dia ni bukan benda ada maka bila gecek kalam ni ada. Adapun kalangan tadi bukan ada tapi berlaku. Kali ini bukan benda ada, tapi benda semua dah berlaku. Adapun benda ini, benda ada dan benda ada ada semua. Benda-benda Pak Ia dikatakan tu mampu pasat, sumur dan berlaku. Kalau inilah maksudnya ni dikatakan Tuhan tak diam. Saya kan dia kok ini? Sebab cukup diam dia tu sahih. Diam nafsi itu mutahir. Maka wajib tak dia. Tak dia dengan makna tidak tahu suku nafsi. Bukan tak dia dengan ni, mana ni? Tapi dia lah tak. Maka kata sebab tak diam. Bukanlah bukanlah boleh dikatakan tak diam tu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama apa dah. Tak dia Tak usah lah, bukan. Allah, bukan
fikir berkata yang tak perlu suaranya, sifat berkata yang tak perlu suaranya, tak mungkin berkata lalu tak anggung berkata tak bersuara, berkata nafsi. Yang ini sila berkata nafsi itu. Waktu ada perlu suara, kalau tak perlu suara, Nabi Musa dengar mana? Kelekan Ibrahim dengar ke apa? Tapi musuh Allah bukan mahluk itu, bukan kubik pada zat tu, hey, Allah menjadikan kalam sehingga didengarkan perkataan yang terjadi itu. Aku peher kata di zat dia tu ada sifat. Dengar dah. Sebab kita tak kerja, kita buka review. Buka review ya. Kita takkan sahaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sorongnya. Kita tak kena, kita tidur lah. Tapi radio dah buka, orang dengar tu orang tu Datuk ni kejap. Kita tak kena lagi tawak sorong ni lah. Tapi orang kena kata kita ni boleh kejap. Ada sifat kalam ni kita. Maka Allah Ta'ala menjadikan akan perkataan didengarkan oleh para malaikat yang Nabi Adam boleh menyusul. Maksudnya kata boleh ada sifat kalam. Ada sifat kalam. Subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa bika la yashfa'u wa amalan la yuqbalu wa amalan yusta'jabu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban an-nar.